Ya. Halo guys, selamat siang. Jam 10 ya guys. Hari ini saya apa ya? Apa keneknya ya kali ya? Nggak mandi atau gimana? Jadi co-drivernya hari ini kita buka ban dan aktivitasnya kita posisi lagi di Bogor. Di Bogor di perusahaan Mercy ya. Perusahaan Mercy. Nih, jadi kita pecah ban yang bagian luar dan tanpa diketahui, nggak tahu ini udah lama bannya, nggak dari awal pasang baru sampai saat ini tiba-tiba pecah, padahal muatannya hanya 7 ton, muatannya 7 ton bisa pecah. Oh tidak, ikuti ya guys ya perjalanan bongkar ban muatan 7 ton kok bisa pecah. Apa emang? Enggak, dia mau ngetok. Masang dongkrak ya? Iya, Mang? Iya. Jangan terlalu. Wow, yo, pak. Bau. Hah? Bau. Kena baut. Mana bautnya? Waduh, waduh, kena baut ya guys. Aduh, gede banget itu bautnya. Edan, padahal jalannya tol loh. Ada baut nih. Jangan salahkan baut, tapi salahkan kenek yang megang baut sembarangan. Jadi keneknya kemarin tuh sempet kerjanya nggak bener ini kali. Di olahraga guys, jam 10 pagi hari Jumat dengan co-driver Ajril. Ajril remember. Ini alat-alat perangnya guys. Udah lama gak buka ban olahraga. Kontennya kali ini olahraga buka ban. Gimana ya, badanku kecil gini disuruh buka ban mobil kayak ini. OMG, bagaimana aku mau bukanya. Aduh, teman-teman bantu doa ya. Ban 1100 loh, aku harus buka ban 1100 berdua lagi. Aduh, aduh, biasanya dibukain, ini enggak gitu. Oke ya.
tinggal nurunin ban seremnya guys. Ini ban seremnya seperti ini nih. Jadi dia buka dulu baut 4 ini baru turunin. Untung aja ban seremnya masih keren. Muatan 7 ton guys. Ini cuma spare part. Bodi-bodi kendaraan bisa pecah. Ampun dah. Jam 10 pagi. Olahraga. Di hari Jumat lagi. Posisi kita masih muatan ya. Masih ada muatannya. Antriannya masih panjang. Kita nomor 28. Tuh. Posisi kita masih muatan. Tuh. Antriannya tuh, teman yang satunya. Mas Idil. Parah banget ya. Bagaimana mas? Adem-adem rasanya? Hah? Adem-adem cepat. Kelihatannya ngos-ngosan benuh kamu mas. Hah? Waduh. Ya udah gak kuat guys.
satu jam setengah. Banyak banget alasannya. Hah, gak kuat inilah, hari Jumat lah, bilang aja gak mampu. Keringatnya berpeluh guys tuh. Keringatnya banyak sekali. Namanya Mas Ajril ini guys, namanya Mas Ajril. Mas Ajril ini asli dari Palembang. Sepupu saya guys. Tekadnya mau jadi supir, tapi buka buannya aja udah gak kuat. Cemen, lemah. Alhamdulillah, selesai juga ngos-ngosan juga. Orang udah lama gak pernah buka ban. Tiba-tiba ini mau gak mau harus buka ban. Dan untung saya hari ini nariknya ada temen ya. Wah, kerasa banget. Bagus tarikan. Non-stop. Setu 12 rit. Rit yang ke-12 nya pecah ban. Aduh, sebelah kiri lagi. Saya juga gak nyangka bisa pecah ban sebelah kiri bagian luar. Ini udah kita pasang. Udah kita pasang serepnya. Ini ya, serepnya kita pasang sama ban 11 juga. Tinggal pengencangan baut rodanya. Sudah itu pencopotan dongkrak selesai. Oke ya, makasih telah mengikuti video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk wilayah Palembang, jangan lupa dukung terus channel Rio Leonardo. Untuk di pendopo, jangan lupa dukung Mas Ajril di channel Rio Leonardo. Oke, nyoy-nyoy, dadah.